Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Okay, pada hari ini kita orang akan balik ke Muar balik. Tetapi malam ni, lepas Isyak, kami semua akan bertolak ke Kuala Terengganu. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan perjalanan kami. Dan selamat pergi dan selamat balik. Assalamualaikum guys. Kita orang baru je sampai Melaka pukul 12 tadi, bertolak dari KL. Sekarang pukul 5:11 PM, baru sampai Melaka. Jam, ya Allah ya Tuhanku. Tak tahulah nak kata apa. Ada dekat 2 kali jam tadi. Jam daripada Dengkit tol keluar exit Serenia, bandar Serenia tu, sampai ke Labu. Jam berapa lama tu? 79 minit dalam jam. Dan lepas tu dah okey sikit, dah settle-settle, dah buang air apa semua, dah okey sikit. Ingatkan tak do lagi jam. Aduh, yo lagi jam. Ketol. Sapo tah terbabas pula dah. Jam lagi setengah jam kat situ. Itulah deh. Sekarang ni tak tahan dah, lapar bona dah ni. Tu kita boleh beli roti sementara nak alas perut dan nak sampai muntah. Tudung aku dah elok-elok je di Chania dah. Ayo. Member pisang. Ya kan? Pisang tanduk. Okay lah guys, nanti kita orang dah sampai, kita orang update lah. Bateri phone pun dah nak habis. Osmo punya bateri ni pun ngam-ngam je. Harap-harap bertahan lah sampai Terengganu. InsyaAllah, semoga dipermudahkanlah perjalanan kami. Biar lambek, asal selamat. This is our bus. Itu Ajim. Okay guys, this is our bus. Kita akan naik bus ni untuk ke Kuala Terengganu. See you. Dah sampai, dah naik tu lah. Balik ke belakang, dah sejam nak. Tak nampak kan? Assalamualaikum warahmatullahi guys. Good morning. Okay, sekarang ni pukul 7:00. Kita berada di Masjid Tentu Zahara, Masjid Terapung, belakang tu.
So sekarang ni kita berada dekat salah satu tempat nasib dia. And baru lepas main subuh, kejap lagi jat kita akan datang untuk kita teruskan destinasi kita pergi mana tak tahulah tu. Kita crash kahwin siapa ni? Cantik kan? Oh. Bawa jual you. Macam-macam. Kalau nak terana.
bagi ni spek.
Pisau tu yang buat tak menahan tu. Pergi jam, balik jam. Macam mana tu? Macam ni lah. Maka tertutup lah. Hari ini last day untuk cuti jalan-jalan untuk tahun 2021. InsyaAllah next year more adventures to come. Thank you for watching, guys.